Wes ki yo, tadi tiga macam. Alhamdulillah akhirnya mateng, siap hijau King Rizal. Lah kok wis balik jogging? Kamu mau mampir gunung? Terus pulang mau ke membengi tak bel kan? Engkau subuh tak beri panganan ya sarapan. Wes ben aku tak rono. Lah aku rong mateng gokku. Ya terus tak gawani botok wis mateng tapi botok. Tak buka pengi. Wah, ya aku asli kesuken iki ngono. Sematengan. Ki tak nganu kayak botok. Kayak iki malah balik digawani botok karo tuker panganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Eti. Nah teman-teman, ini udah menyiapkan masakan untuk hari ini, untuk menu keluarga. Mau bikin botok. Botoknya campur, ada tawon, ada sembuan, ada jamur. Jadi tiga macam, kita jadikan tiga ya. Kok dibagi bumbune. Sementing diulang di sini bumbune. Nah ini nanti ini agak sumur-sumur. Cabenya dikit aja, terus nanti kalau yang terakhir tak tambahin cabe juga ya, biar pedes. Saya mau yang sumur-sumur saja. Arep belajar rama pedes. Wes kita siap-siap nih. Dadi sepiro ini tuh. Gini aja bumbunya. Bawang putih, bawang merah, ada cabe dan juga ketumbar ya, jelali. Engko gula merah juga, micin. Wes gini aja bumbunya. Wes nih bumbunya. Langsung ya diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Muka-muka enak ya. Pokoknya kalau bikin botok itu ya, kelapanya tuh lembut kayak gini, nggak terlalu tua, nggak terlalu muda, pas. Pokoknya enak, klenyep. Nah, sini diulang rata. Nanti ini mau saya ambil sebagian untuk daun sembuan dan juga jamur. Nah, terakhir nanti pakai tawon, tak tambahin cabenya biar pedes buat yang lain. Yes. Wes yo, tadi tiga macam, tinggal bungkus. Sak dandang teman-teman. Nah iki pilihannya iki tiga macam ya. Jadi iki buntel iki tak beda-beda. Ada yang jitingnya ada dua, ada yang saya kasih daun lembaran daun dan juga polosan. Nah, kan penak nih milih. Nih arep mam tinggal saya memberitahu ini apa gitu ya. Tak dandang. Tinggal nunggu mateng. Nanti kita rumah kakung ruput ya, karena kakung cak mau bepergian ben sarapan saya enek iki. Jadi masih anu yo gelap. Ya mau kakung cak rene entek enggak sempet nyuting, kakung cak iki arep budal meruput. Dik terus iki tak culik nih, mau tak jikokne dhisik, tapi wis mateng sih. Berapa bungkus tadi? Wis patene lah mateng iki. Dik anu, masalah sego kurung mateng kayak si upluk-upluk. Kakung cak ra kanten ya tak kon gowo ge mau lawe. Ngene dulurku sing dihampiri paling wis mateng. Mau jagong tapi jauh ya pakai motor. Ning daerah Lampung endi ngono. Wis ra popo mruput. Apa iki? Aku gak arep goreng anu yang lain untuk lauknya, nanti tak antar rumah kakung karena saya nanti keburu mau rewang ya. Pagi-pagi tadi biar enggak kesiangan nanti rewang. Resiki goreng tempe sama goreng cenase. Iki tempene juga dua macam. Nek kakung tempe deling ini guys, nek urung patek daging banget ini kan rada putih-putih atas ini. Ini ora pedas. Jadi tak gorengnya tempe gembuk. Senengane nek ning nggon salim breket goreng ini iki suwene. Nah ini nyerasem juga ya, wis mateng. Ger. Ki kakung ki kudu enek duduhe ya. Dadi yo reketan setitik masak duduh.
Wes gini aja. Alhamdulillah akhirnya mateng, siap untuk sarapan. Tapi saya mau nganter dulu sarapannya Kakung ya, masih pagi. Soalnya selak Kakung ngarep nggone Mbak Nung batu ngewangi apa jaring kerupuk ya. Wes gini aja menu saya hari ini. Mantul. Ya teman-teman. Iki mumpung urung enek setengah pitu, sik peteng. Ya ora peteng banget ya. Sik silire silir embun pagi. Rijal lagi jogging. Rijal lah kok wis balik jogging rek lamben ngendian. Rijal tuh rajin jogging ya teman-teman, anggar arep sekolah ono kayak jam 5:30 ngono wis jogging. Iki kan libur. Iki Kang Ojak mau mangkate subuh tapi sik menggedem bers ya dapure. Tak resik-resik ini disik. Kakung biasanya tinggal gelanggang. Soalnya Kakung ki asah-asahe tangane kan yo. Kaku kan lho, angel. Yang penting cekat-cekat iki gak rewang soalnya. Botolnya paling yang boleh Mbak Nung ya, soalnya aku rewang kayak Rijal ya, anak perluan sih ya. Pasang soalnya yang Mbak Nung, nah aku mantap nih. Berpuas mau ke membengi tak bel kan engkau subuh tak beri panganan ya sarapan wes ben aku tak rono lah kurung mateng legoku dia terus tak gawani botok wes mateng tapi botok tak buka pengi layak aku ini kesuen nih gini terus nganu jadi anak ini usum ngono berga botok tak data kantel nonton sego dan nonton sama pono tak jemni sego ke Sampai nak rono pora? Yo ku nek. Tapi prebok jak lah kok rewang kabeh kok. Tapi pacak. Lah iya iso nggowo ora? Nggo. Nah aku tak gowo ning pisan.
Kayak urung dimasak nih sego putih lho. Belum mana kok nek pon. Mbak rasa masak, bapak tak masaknya oke wisan paling mateng ane ya wis awan. Lah aku kadung masak oke aku ngono. Ya iki aku dipasrahi Kang Ojak tandurane jamur iki. Tapi nanti sore ya ngunduhe. Iki arep jajal buka jelasnya ya wis oke, tapi urung dawa-dawa. Nan? Makane ndi? Iya, gak apa iso buka sampean besok nek aku ora rene. Dicepaki wae. Kayak lu kancingnya rapet. Oh, paling wis dicepakne dhuwur. Oh, wis dicepakne. Lah iki wis diaduk karo anu. Sing iki sing ning nggon bok kuwi. Iki kan aja uwat. Iki berangaraan ya. Iya. Wah, kayak gitu ya. Keluatan gak ngocek dasar. Gede-gede ya. Mentek-mentek. Kayak babonnya yang jago. Teladung. Aku ini gur makan. Aja mbak teladung. Ini mau rapet tok. Tak rapetin nih. Sing nganu, sing jopo pakannya apa kong? Jagung gilingan kuwi. Iki paling. Iya. Iyo pirang kandi. Kur. Iyo mburi regete iki do gugrek. Wes sing penting aku ngurusin jero karo asah-asah soalnya salah arep berangkat kok ketinggalan aku. Arep nganu rewang ning simpang Wakidi. Oh, salah ketinggalan kancane. Ngene anu. Tak asah-asahne sik. Usahanya semambu, lebar jamurnya enak era. Katanya membungi tak ganya. Jamurnya kembang lambu. Emang enak tempe nih anu, apa tempe gembok empuk. Ambu kayak selar sarapan. Par sarapan geng wae. Nganu, selak awan aku tak tinggal engko Toni men jikok Gunawan. Lah aku selak rewang kok. Gek. Toni lho mak menyo antai. Wes, ya. Ini Mbak Nong ngeter petok. Lah kan di sana. Sematengan. Ki tak nganu kayak botok. Karo jamur enak. Jamur apa? Jamur anu biasa. Iya, dadani aku ora iso dadani ket mau ngiris anu misal arane ora bisa. Kemo Toni Jikok Gunawan. Heeh. Napa, Pak? Bapak rene ya. Wis bar sarapan kemo. Kok saya bari ketak. Ya wis mrepot muga-muga panas. Aku selak rewang soalnya gek. Ngenteni Toni suwi madange. Rewang ndi? Nggon Simpang Wakidi. Oh, sing ngene. Heeh. Atom menawa. Kunci kok Gunawan. Oh, dulur, Rak. Oh. Lah, arti tak botokne kuwi paling. Mbok beneng ku ning kene ya maem ning omah ya maem bene, Cik. Kemo ijik panganane. Kayak iki malah balik digawani padha karo tuker panganan. Lah aku mau ndelok ora nyair, Lur. Ya gur botok, nyair sing nyair asem. Ya aku bareng emang nge semangkok. Ya matur nuwun iki malah kena diblue ndrang iki.